Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini mobil yang mau gue jual bro, Yaris TRD otomatik tahun 2014. Warna favorit putih, kilometer rendah 70 ribuan, service record resmi Toyota. Siap gas dari Sabang sampai Merauke bro. Ini mobil ke-232 yang mau gue jual dengan jual cara losulnya bro. Jadi gue bakal jelasin kondisi dan kekurangan mobil yang gue review. Dan gue juga bakal sebutin total modal gue beli mobil ini bro. Lo tinggal lebihin aja dari modal gue sewajarnya. Kalau cocok, penawarannya gue lepas. Jualnya cash ya, gue gak jual kredit. Gue doain nonton biar rezekinya melimpah bisa beli mobil impiannya cash. Amin amin ya robbal amin. Insya Allah sama-sama berkah. Yuk cek lagi videonya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah ini dia mobil bro, Toyota Yaris TRD Sportivo 2014 bro ya. Jadi pertama kali Yaris Lele keluar bro ya. Jadi istilahnya namanya Yaris Lele. Tahun perakitan 2014, pajaknya hidup sampai Desember akhir tahun. Nah di TRD ini lebih sporty ya. Sudah ada DRL nya, lampu sudah proyektor ya. Sudah full body kit untuk tipe TRD. Warna juga cakep, warna favorit ya, putih. Catnya masih 89% masih original paint bro ya. Nah ini tampilan belakangnya, kilometer masih rendah 70 ribuan, service record resmi Toyota. Nah untuk TRD ini dia sudah body kit bumper belakang, depan, side kit, sudah cakram ya, jadi cakram di semua roda ya, empat-empatnya cakram semua bro. Oke, langsung aja kita ke dalam. Untuk tombolnya sudah keyless bro, jadi tinggal pencet aja di sini. Ini untuk kunci, sorry. Oh posisinya untuk kunci, nah. Nah, tuh kunci. Ini buka, tinggal pencet aja. Nah, tinggal buka. Oke. Oke. Langsung aja kita ke dalam. Eh, sorry. Nah, ini untuk interior masih original, bro ya. Kayak door trim-door trimnya ya. Nah, cuman yang setelah ini masih banyak jahitan-jahitan palsu, bro ya. Tapi masih mewah, bro ya. Nah, sini ada aksen black piano-nya. Cok-coknya juga masih cakep ya. Masih original, masih tebal, bro ya. Sesuai kilometer ya. Oh, lihat ya. Masih rapi. Langsung aja kita ke dalam. Nah pas duduk ini jadi gue berasa seperti apa dipeluk bro ya. Nah jadi jok ini kayak ada bucket seatnya bro ya tuh ya, kayak tipe TRD ya, kok tipe kis inget gue enggak kayaknya ya. Jadi lu berasa agak gitu-gitu, agak dipeluk rat gitu bro ya, jadi lebih enak bro ya. Nah itu sih untuk badan porsi gue agak enak, cuma nggak tahu kalau yang lebih gede lagi ya. Gitu sih ya, kalau lebih gede lagi mungkin kurang nyaman kali ya. Itu, oke. Nih ya, kunci tinggal taruh aja di mana aja, bisa di sini. Sekarang kita nggak usah panjang lebar, langsung kontak aja bro ya. Kita kontak. Bismillahirrahmanirrahim, kita kontak. Kita kontak indikatornya semua bro ya, bisa dicek indikatornya semua. Sekarang kita coba starter. Kita starter indikator semua bro ya. Tinggal rem tangan sama safety brake. Baterai elektrik normal semua, tidak ada yang abnormal. Starter juga bekerja dengan baik bro. Nah, kilometer bisa lo cek. Kilometer masih 73.000 bro ya, masih rendah untuk Yaris TRD Sportivo 2014. Transmisinya otomatik bro ya, transmisi otomatik. Nah interior masih ori, masih cakep. Jadi biar nggak ngap, gue nyalain dulu AC-nya ya. Oke, biar nggak ngap, gue nyalain dulu AC-nya. Oke, sekarang langsung aja kita bahas mobilnya bro ya. Kita bahas mobilnya. Nah, sebelum gue bahas mobilnya seperti biasa, jadi gue bahas dulu apa aja yang gue kerjain di mobil ini bro. Nah untuk di Lazio itu seperti biasa ya, gue service tune up, ganti oli mesin baru, filter oli baru, filter udara baru, filter AC baru semua bro ya. Sampai wiper depan gue ganti baru pakai 3M original part bro ya. Jadi insya Allah siap gas ya. Nah nanti lo bisa cek apa aja yang gue kerjain di sini ya, di videonya.
Untuk oli mesin, gue pakai Sail Helix X6 yang 10W40. Filter oli juga gue ganti baru, yang kiri bekas, yang kanan baru. Dan ada penggantian filter udara bro ya, tuh yang atas baru, yang bawah udah kotor banget, gue ganti baru. Dan filter AC juga gue ganti baru ya, tuh yang bekas yang bawah udah kotor, gue ganti baru yang atas. Dan ini video saat penggantian oli mesin. Jadi oli mesin baru, filter oli, filter udara, sama filter AC baru semua bro ya. Udah gitu mobilnya juga gue servis ya bro ya, servis tune up. Nah ini lo bisa lihat di video saat servis tune upnya. Dan juga busi-busi kita bersihkan bro ya. Nanti ada foto saat busi masih kotor. Nah, nanti foto setelah busi dibersihkan bro ya. Jadi insya Allah siap gas dari Sabang sampai Merauke. Oke. Terakhir ada penggantian spare part. Wiper pakai 3M original. Oke. Jadi siap gas terjang badai bro. Oke. Kita lanjutin lagi. Nah, itu bro ya. Jadi mobil insya Allah udah sehat. Siap pakai. Sudah service tune up. Oli mesin baru. Fitur oli baru. Fitur udara. Fitur AC. Sampai wiper baru semua bro ya. Siap terjang badai dari Sabang sampai Merauke. Oke. Nah, sekarang kita bahas service record-nya. Service record-nya ini terakhir. Ini ya. Oh iya, ini ganti oli gua terakhir ya di 73402 ya, 73. Untuk service record-nya kebetulan buku servisnya nggak ada, bro. Sebenarnya bukan nggak ada ya. Buku servisnya ada, cuman belum dikirim ya. Orang lagi di luar kota, lagi di apa? Susah ini ya, masih susah dihubungin. Nah, sorry. Jadi gua cek aja nih, kebetulan service code-nya di Autoribu ya. Jadi gua bisa cek di aplikasi pakai Autoribu. Udah gua cek bro ya, jadi nggak perlu khawatir untuk keoriginalan ko apa kilometer keasliannya ya. Jadi lu bisa cek keaslian kilometer lu bawa ke Toyota dari Sabang sampai ke lu cek sampai ke Toyota Jepang juga silakan aja bro ya. Gua terbuka aja jualnya, oke. Okay? Nah, kita cek service code-nya sini ya. Nah, ini ya nomor rangkanya gua nggak boleh diliatin ya. Service terakhirnya di 11 April 2022 bro ya. Tuh pengerjaannya freon, oli kompresor, dryer, kondensor clean, kena engine flush segala macem, oil filter ya. Totalnya bro ya, lihat ya, 4 juta tuh, 4 juta. Terus 13 Juni 2019, 23 Juni Januari 2019, nah 14 Juli 2019, tuh ya, semuanya lengkap ya. Nanti lo kalau mau lihat langsung lo japri aja bro ya, lengkap semua service code-nya di Auto 2000, oke? Okay? Gitu. Jadi mobil ini sebenarnya pakai dari baru, dari nama anak ke emaknya bro ya, tetap record perawatannya dari Auto 2000. Oke. Okay? Kita bahas mobilnya bro ya. Jadi sebelumnya gua jual Yaris tipe G215, sekarang ini Yaris TRD, jadi tipe tertinggi ya bro ya. Bedanya di mana? Bedanya lumayan banyak bro ya. Kayak tadi cakram pat-patnya sudah cakram, body kit ya kan. Ada DRL. Lebih ganteng lah ya kalau TRD ya. Kalau yang tipe G itu lebih elegan konsepnya. Terus AC-nya sudah digital gitu bro. Hasil digital sama joknya beda bro ya motifnya sama tipe G. Tipe G warnanya oranye-oranye gitu. Dan sama bucket seat-nya kalau nggak salah beda bro ya. Dia ada kayak bucket seat gitu ya, semi-semi racing gitu bro. Oke. Jadi untuk AC-nya sudah digital. Nah, ini pengaturan suhu AC tinggal pencetnya di sini, suhunya bisa setel segala macamnya di sini bro ya. Ada pada paham lah ya. Nah, untuk fan-nya kita coba yang paling besar ya. AC dingin banget. Normal nggak ada masalah, udah gue tes. Lo mau cek langsung datang aja. Untuk audionya, audio masih bawaan Toyota bro ya. Nah, nanti kita coba ke radio. Ini tenang aja. Connect ke switch steering bro ya. Nah, ini kita gedein. Perdananya di MPR jam 7:30 pagi. Bentar lagi Hani bakal puterin ya. Jadi sudah connect switch steering ke normal, gak ada masalah. Untuk steering sudah airbag. Nah, airbag di pengemudi sama di penumpang bro ya, sudah ada airbag. Oke. Okay. Untuk steernya, nah steernya ini gua retim bro ya. Steernya gua retim, kenapa gua retim? Karena pada tahun-tahun segini Toyota itu jelek banget bro ya, kualitas steernya ya. Feeling gua sih bukan Toyotanya, mungkin vendornya ya. Vendornya kurang inilah ya. Gitu. Jadi lu bisa cek ya. Untuk ke ya kalau pedagang ngerti lah tahun-tahun segini 2014, 15, 16 bukan Yaris aja bro ya, Sienta, terus Innova segala macamnya itu steer aja gitu tuh. Oke. Okay. Untuk power window di sebelah kanan auto, spion sudah retake, kita coba. Normal ya, enggak ada masalah. Itu aja. Terus untuk matic kita coba ya. Matic normal ya. Cuman sayangnya belum ada kamera mundur, bro. Tuh, kamera mundur tinggal pasang lah ya, tinggal sekitar 400 sampai kope, beres nih, posisi D, D3, D2, L. Oke. Jadi matic-nya ini masih untuk Yaris yang lele ini 2014 sampai 17, 17 awal kalau salah ya. Jadi matic-nya masih konvensional bro ya, belum CVT gitu. Ada plus minusnya bro ya, kalau konvensional, kalau gue sih lebih suka ini konvensional. Kenapa? Karena bukan dagangan ya. CVT lebih enak juga, cuman konvensional lebih enak bro, lebih tarikan, lebih nyentak-nyentak gitu bro ya. Seperti semi-semi manual gitu bro ya. Kalau CVT emang lembut, halus gitu. Cuman kurang greget gitu kalau buat narik ya.
drive-thru, ini kelebihannya hidup bukan CVT. Nah ini cok-coknya masih rapi, tidak bekas sabit sudah rokok, papan rapi besi, sunfasternya juga masih bagus, ada mirrornya, lampu-lampu nyala semua bro, normal ya, kaca semua normal ya. Oke, itu aja bro. Untuk minusnya, minusnya di sini bro, ini nih, agak kopek sedikit ya. Nah dia minum setirnya, yang lainnya cakep banget bro ya. Tuh ya, kesan-kesan black pianonya ya, kesan-kesan sportnya ya, dapat. Kok yang tiba-tiba silver kok nggak salah warnanya. Oke, kita matikan mesinnya, tinggal pencet aja matinya bro, nggak repot. Oke, kita ambil kunci, sekarang kita cek ke luar ya. Kita cek ke eksterior. Nah, sebelum cek eksterior, kita cek dulu ada indikasi bekas banjir. Tuh ya, kita cek ke kolong pedal bro. Nah, kita cek kolong pedal ya. Tuh ya, bawah putih masih bening ya, nggak ada karat-karat, aman semua. Lihat ya, aman semua bro ya. Tuh, ya. Pedal-pedalnya sesuai kilometer bro ya, masih tebal tuh ya. Nggak perlu ragukan lagi kilometernya bro ya, lu bisa cek ke Jepang langsung. Oke, nah sekarang kita cek ke tulang pintu ya bro, dari sensor ya. Nah sensornya masih utuh semua, masih aman, bawa kuota nggak pernah dibuka ya, lihat ya, skorpionnya juga masih lengkap ya, biasa sini ya, lihat banget yang ini kena ya, sepatu kena sendal bro ya, wajar. Sensornya juga masih utuh semua, masih aman ya, bawa kuota nggak pernah dibuka. Untuk seal sini masih utuh semua ya, masih aman ya, nggak pernah tabrak ya. Tuh hasil pabrik masih jelas, masih aman, tidak ada bekas tabrak dulu. Sekarang kita cek ke eksterior. Nah untuk warnanya favorit putih, catnya juga masih original pet bro ya, sekitar 80-90% masih original bro. Nah kita cek dari fender dari pintu kanan depan, catnya mulus, rapi, catnya masih original, minornya hebat-hebat sini bro ya. Nah ini kena batu kerikil nih bro ya, wajar pemakaian bro, namanya mobil bekas bro ya, bukan mobil baru. Untuk spion masih mulus ya, rapi, kasihnya utuh, tidak pecah. Fender kanan juga catnya masih ori, rapi ya, kap mesin masih bening, kaca juga masih aslinya bro ya, tidak ada bekas stensilan, masih rapi, atap juga lempeng. Untuk ban dia pakai ring 16 bro ya, ring 16, bannya 2018 bro ya, kondisi ban masih tebal bro ya, masih 70-80%. Kapatnya dia pakai Bridgestone semua bro ya, Bridgestone Turanza. Nah ukuran 195-50 ring 16. Untuk tampilan depannya, nah lampu kanan dia utuh ya, lampu kanan dia bening, utuh, tidak terpecah. Lampu sudah proyektor, cuman ya aslinya masih halogen ya, kuning ya, tapi udah diganti sama pemiliknya jadi HID bro ya, jadi ganteng banget bro. Untuk fog lamp masih utuh, sudah pecah body kitnya, DR-nya juga masih utuh, DR-nya masih cakep bro ya. Nah ini yang dibilang Yaris tele bro. Nah kenapa dibilang sele ini bro, ada kumisnya bro ya, kumis satu kanan sama kiri gitu bro, menurut gua sih. Nah untuk lampu kiri utuh, tidak pecah, fog lamp juga utuh, pecah, bumper mulus bro ya, ini gua repaint karena ada baret pemakaian. Oke, fender kiri kita mulus, masih ori, rapi, minusnya ini bocor sedikit bro ya, apa ada kerikil nih ya, masih ini ya, ban masih 70-80% stable, muatan 18. Nah minusnya ini velg-velgnya grepes-grepes sedikit. Pemakaian bro, spion masih utuh, hasilnya sudah pecah, pintu kiri juga masih mulus bro ya, masih rapi, catnya masih ori, silsiler pintu masih utuh semua, masih rapi ya, hasil pabriknya masih jelas bro ya, masih aman semua, silsilernya masih utuh semua ya, masih aman, tidak bekas tabrak ya. Tuh masih ada tinta kisinya, buat-buat yang pernah buka sekarang ini stiker nomor rangka mesin masih ada, lengkap semua bro ya. Ini buat-buat yang pernah dibuka, silsilernya utuh, aman, tidak ada bekas tabrak. Untuk pintu kiri belakang catnya juga masih ori, mulus ya, minor ya, barat sedikit bro ya. Nah bocah-bocah kena batu kerikil sih bro ya, di tol yang lain mulus ini. Oh ini kotor dong bro ya, kecepatan mungkin di jalan. Untuk sealer-sealernya masih utuh, sebuah pabrikan ya bro ya, masih aman, sealer sini juga masih utuh semua bro ya, masih aman ya, gak ada bekas tabrak bro ya. Tuh tinta kisinya masih jelas ya, buat-buatnya udah dibuka bro, saya cek kalian yang dibuat potnya udah dibuka. Oke, sekarang kita cek ke pilarnya ya, kerasnya udah. Kita cek ke pilar C nya berarti masih lempeng, simetris, tidak keriting atau bekas cecetan bulan bro ya. Nah cetik pabriknya yang buat-buat juga masih jelas bro ya, jadi aman ya, tidak bekas tabrak. Nah lo kalau mau cek pilar semuanya juga boleh bro ya, gak masalah, karena kalau di video makan waktu bro ya, nanti lo tinggal cek aja, yang penting dirapin kembali bro ya. Nah untuk jok belakang masih utuh ya, masih bawaan aslinya bro ya, ini sudah isofix ya, bisa bawa baby car seat nih kantolannya, itu masih cakep ya. Untuk door trim dia minusnya nggak ada cup holder,
aja, cuman ada kapolder di tengah bro ya. Tapi sini sudah ada roboket, cuman karena nggak ada roboket. Itu aja, oke? Okay. Fender kiri catnya ori, bagus, rapi. Minornya ya, buat sedikit pemakaian. Lingkar rotasi layar masih utuh. Kondisi ban masih 80%. Tahun pembuatan 2018 bro ya. Oke. Okay. Nah, tapi yang belakang bro, untuk TRD. Ini sudah ada spoiler dan body kit di bawahnya ya. Untuk lampu kiri belakang utuh, tidak pecah. Yang belum nyaris masih asli pada posisinya bro ya. Ini yang belum TRD. Lampu kanan belakang utuh tidak pecah. Bumper belakang mulus bro ya. Karetnya betul sedikit ya. Yang lain mulus. Tapi sudah cek. Tapi ya, nah, sekarang kita buka pintu bagasinya. Nah, bagasinya kalau ini lumayan lega bro ya, nyaris ya. Karena dia masuknya city car bro ya. Kurang isi-isi. Nah, ini spare part yang gue ganti. Nanti kita bahas. Nah, sekarang kita bahas dulu tulang pintu bagasi bro ya. Dari buat-buatnya nggak pernah dibuka. Kita cek ya. Ya, masih dipakai jelas. Sih, setelah masih utuh semua. Masih aman, nggak pernah sabrat ya. Buat-buatnya nggak pernah dibuka bro ya. Ini aman semua ya. Tuh buat-buatnya. Pintar kursi warna merah masih jelas. Buat-buatnya masih utuh. Aman. Tidak pernah sabrat. Kita cek tulang pintu bagasinya. Masih utuh semua bro ya. Tuh, langsung di pabriknya buat-buat masih jelas. Masih aman. Ya. Masih aman ya. Nggak pernah sabrat. Sekarang kita buka karet bagasi bro ya. Tuh. Masih aman bro ya, lempeng simetris, rekriting atau bekas cacatan bro ya. Ini kotor aja bro ya, tinggal dibersihin. Yang jelas tulangnya aman, gak ada bekas tabrak. Oke, sekarang kita cek ke ban serep, tulang-tulang dalamnya bro ya. Sorry, bertahan satu nih bro ya. Tulang-tulangnya masih aman ya, lempeng ya. Terus silahnya mata kuning masih aja. Ini ban serep ya, masih bawahnya bro ya, 2014 ban serepnya. Oke. Nah ini toolkit, dongkrak. Ini bumper gue pake tremor ya, tremor ini apa. Filter udaranya gitu. Oke. Sekarang kita tutup pintu bagasinya. Cek ke filter kanan. Catnya masih ori mulus. Nah, ini sih ada buat sedikit ya. Tutup pakaian, ini karoda utuh. Oke, sorry ada motor tapi enggak kedengaran suaranya. Nah, untuk ban kondisinya 80% bro ya. Masih tebal. Untuk pembuatan 2018 bro ya. Nah, untuk pintu kanan juga catnya masih ori mulus. Ini sih nih, buat sini. Mana buat trikil. Silesternya masih utuh semua, masih aman, tidak bekas tabrak, aman ya. Silesternya juga utuh semua, aman, tidak bekas tabrak ya. Buat-buatnya nggak pernah dibuka bro. Buatnya masih utuh nggak pernah dibuka. Nah ini dia bro ya, Yaris CRD Matic 2014 ya. Kilometer 70.000 siap gas dari Sabang sampai Merauke. Oke, sekarang kita cek ke bagian mesin bro. Untuk kondisi mesin kita cek dari tuang-tuang dulu ya. Nah, kita mesin nih. Buat-buatnya ya, kamera dibuka. Tuh, silesternya masih utuh semua. Masih aman ya. Lingkar-lingkarnya masih simetris semua ya. Asik pabrik masih lengkap. Perdam juga masih bawaannya. Silesternya utuh. Nah, stiker freonnya juga masih ada, masih lengkap. Silesternya aman semua ya. Nah, buat-buatnya nggak pernah dibuka ya. So, silesternya utuh. Jadi aman, tidak ada bekas tabrak. Sekarang kita cek ke tulang bagian mesin ya. Ya. Sambung-sambungannya, stiker pabriknya, buat-buatnya masih belum pernah dibuka ya. Silesternya masih utuh semua bro, masih cakep ya. Oke, masih ada tinta kuningnya. Masih utuh. Cek ya, tuh tulang dalamnya selempengnya harus lurus, tidak keriting-keriting atau bekas cacatan debulan, masih rapi ya. Tuh ya, ini tulangnya tuh ya, tuh masih lempeng ya, nggak ada bekas-bekas cedot bro. Saya lihat ya, tuh aman, tulang-tulangnya aman semua. Stikernya juga masih ada bro, tuh masih lengkap. Nah ini buat setailan nih ya. Nah, masih semua tulang-tulangnya tuh ya. Nah tuh jelas tuh ya, tulang-tulang masih lempeng, aman. Bisa cek ya, nggak ada bekas tabrak. Tinggal-tinggal simetris, atau di pabrik bekas semua aman nih. Tuh, ada bekas tabrak. Sekarang kita cek ke distrik oli. Ini juga masih bening ya, karena baru diganti bro. Nah, tidak ada bekas warna putih atau susu bro ya. Warna putih tadi bro, takutnya masuk air atau ada indikasi bekas banjir. Untuk aki, kondisi masih bagus bro ya. Nih, kondisi baik. Biurnya di luar, merahnya di tengah bro ya. Tuh, masih bagus. Aki pakai gas asa kering. Kondisi mesin juga masih bagus bro ya, bisa cek ya. Masih seger ya, tuh ya, tinta-tinta QC-nya atau quality control masih jelas bro ya. Nah ini masih segar sih ya, belum pernah bergeser-geser. Saya cek, oke, kondisinya. Kalau kurang jelas, bisa datang langsung buat mekanik atau cek ke dealer sepeda, nggak masalah bro ya. Sekarang kita cek ke kolong, ada rembesan bocor. Kolong, aman bro ya, kering ya. Oke,